Sekarang aku ada di wisata Danau Buatan, yaitu Danau Kelapa Gading. Ini juga nggak jauh dari pusat kota Kisaran. Langsung kita turun aja. Di sini banyak kayak gazebo atau pondok-pondok gitu ya. Itu ada kafe bentuk kayak kapal. Ini aku rekam di hari Minggu sekitar jam 2:30 sore. Di sini ada apa, penyewaan sepeda air ya, betul kayak angsa-angsa gitu. Kayak aku mau nyoba. Bang, berapa sewa? Aku sendiri, Bang. Ya. Satu kepala 10.000. Ini aja, Bang. Terserah lah. Ini yang kecil. Nomor berapa? Yang mana? Kamu mau yang mana? Ya, Bang. Tiga. Tiga, ya, Bang. Hah? Iya. Ini aku udah naik apa nih, angsa-angsaan. Ya, kayak fungsinya untuk kasih dia apa namanya, kayak ke kanan ke kiri. Labrak labrak. Ini merupakan solusi yang tepat untuk kalian yang mau healing. Sebenarnya aku kesini udah kali kedua, waktu itu di sebelum puasa udah pernah kesini. Makanya aku langsung ngambil spot angsa-angsaan ini. Harusnya ini berdua ya, karena aku sendiri. Jadi ya, oke lah, biar nggak berasa belah. Find a real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, oh, it's time for the meaning. Now we show. Coming to win it.
now we show we're coming to win it. Bisa lihat itu yang kayak rumah warna apa itu warna coklat itu, ini bisa ditarik, ini kayak apa ya, kayak dibilang permainan bukan juga sih, bisa nyebrang gitulah dari tali itu, bisa ngapung dia sampai ke situ. Nah gitu, kafe apung lah ya, bisa makan sampai dibawa ke tengah gitu. Itu yang warna kuning yang nyambung sama talinya. Itu yang aku bilang tadi, yang kapal itu kafenya. Ini aku kayaknya udahan lah, mau aku parkirkan di seberang.